Anies ditangkap bagaimana Pak? Ya bagus, orang ngancam-ngancam gitu biar ditangkap. Dan hati-hati ya masyarakat, ngancam-ngancam lewat apa namanya medsos itu nangkapnya gampang. Saya sudah berkali-kali nangkap orang. Itu ada yang dari Makassar namanya Anwar, bikin meme Mahfud MD ditangkap KPK karena korupsi gitu. Saya lapor ke polisi cyber, ditangkap, dibawa ke Jakarta, minta maaf. Pernah juga dulu sama di masjid, ada seorang tamir masjid itu kasar sekali. Saya suruh cari, ketemu sebentar. Oleh sebab itu siapapun yang buat gitu itu, kalau polisi mencari itu gampang nemukannya. Oleh sebab itu jangan melakukan pengancaman-pengancaman atau tindakan atau penipuan melalui ini smartphone.